Oke guys, ki bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan TV, anak kos anak rantau los. Malam ini yang bahagia. Malam ini intinya kita mau ditraktir Pak E kita mau ditraktir Pak E karena Pak E hari ini habis gajian, pemirsa. Triplos buat Pak E. Hari ini beliaunya habis gajian geden dan beliau menawani anak-anaknya mau ditraktir, pemirsa. Ya, alhamdulillah sehat, kasih sehat. Jadi pada waktu itu juga sehari itu buruh gencik itu tiga tempat ya. Nah, gencik itu adalah gencik. Jadi dari Mbak Yun juga dikasih. Dari keponakan situ namanya Santo yang juga dikasih yang bakolmi itu. Terus dari keponakan yang satu lagi dari Pur juga dikasih. Dari Mbak Pur. Sama nang gejek nang Mbak Pur. Iya. Lendane kan wong rene kan ngeteri duwe kayak. Loh, kan ngeteri duwe apa kon gejekno? Kan ngeteri duwe. Oh, ngeteri duwe. Iya. Oh, kan bayari to? Iya. Oh, I'm sorry. I'm no wrong. I will soroh. Terus. Ya. Iya, tapi terus sing setren sing kaliwin karepe nak menawa aku longgar kan babak nama saya itu. Jadi Pak ini pekerja keras sekali guys. Di mana Pak? Kenapa sampean kok menawari anak-anaknya sampean ketika gajian kok minta traktiran apa itu? Iya, harusnya seperti itu. Oh, harus seperti itu. Iya, kan Pak E dapat rezeki. Jadi ya istilahnya untuk menyenangkan anak itu pengennya apa? Selama orang tua kira-kira mampu ya dibelikan. Oh, itu namanya tanda cinta kasih ke anak. Iya. Nah, sayang. Jadi gitu. Buat apa cari uang kan juga demi anak-anak. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Namanya orang tua kerja keras itu kan cuma demi keluarga, demi anaknya, seperti itu kan. Mati-matian. Jadi buat anak-anak di luar sana, pemirsa, mungkin yang sekarang nonton seumuran dengan saya, tolong sayangi orang tuamu yang bekerja keras menjagamu, mensupportmu dari nol sampai sekarang. Jangan sampai kau kecewakan ya, kecuali intinya yang gak beres. Kalau gak yang gak beres, didoakan saja yang terbaik supaya dapat ide. Buat orang tuamu yang mencintaimu, jangan kamu sia-siakan. Hormati, hargai, dan muliakan. Iya. Buat yang seumuran dengan saya guys, maksudnya. Nah, buat ibu-ibu, panjenengan luar biasa. Sudah banting tulang merantau sampai luar negeri demi keluarga itu sangat luar biasa. Semuanya sehat. Selalu panjang umur. Nah, ini omong-omong kosong ya, sedikit apa untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak di luar sana. Nah, ini sedikit pengalaman saya yang saya amati, terutama ya saya itu pernah baca atau dengar dari media sosial, istilahnya apa ya, untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau namanya keharmonisan kan enggak cukup uang aja, cukup uang sebanyak atau apa itu kan enggak, harus ada perhatian. Terus bagi kalangan orang yang istilahnya pas-pasan, mohon maaf ya, pas-pasan itu begini ya. Seperti saya ini yang namanya semua itu bersyukuri, maupun itu rezekinya banyak, rezeki itu harus syukuri. Alhamdulillah. Istilahnya bagi kaum ibu, misalnya kok suaminya penghasilannya sedikit, jangan diremehkan, harus juga diterima. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu seperti itu. Misalnya kok, wah suaminya gajinya sedikit, wah langsung ditinggal out. Jangan sampai terjadi seperti itu ya guys ya. Oh, coba korban industri ya guys. Pokoknya itu harus dihargai. Nah, selain saya untuk tim bapak-bapak juga seperti itu. Misalnya kok misalnya istrinya ini jangan diremehkan, misalnya kok pekerjaannya misalnya di dapur atau ngasana itu juga capek harus dihargai. Istrinya mentang-mentang nanti suami yang nyari nafkah ini semena-mena sama istri marah atau apa, jangan sampai. Saya minta tolong semoga semua biar harmonis, cinta damai bersama keluarga, dunia maupun di akhirat. Mari kita harus saling mengerti untuk
kebersamaan. Nah, kemarin-kemarin katanya ada pertanyaan seperti ini, apa tipnya, apa namanya, berteman. Nah, ini sama aja, sama aja, sama aja. Istilah tipnya untuk kebersamaan berkeluarga itu seperti harus saling pengertian. Misalnya satu jadi api, satu harus jadi air, seperti itulah. Nah, kalau sedikit api-apian nanti bakal sekarang ya, kosong. Nah, seperti itu. Nah, itu pengalaman saya itu, ya itu istilahnya ketemu sama rekan kerja sama-sama di ladang atau apa, itu kan ada itu orang lain desa sini ya, itu ada suaminya ada istrinya, itu saling kerja bareng-bareng, biar cukup istilah untuk kebutuhan. Kan pernah sananya gini guys, loh kok mbak kerja atas dugi mriki, saya bilang gitu, olah pak nang desaku anengi kerja ki temo buru istilah apa namanya, kan manen pari, kalau belum manen pari belum ada kerjaan, makanya jauh-jauh sampai ke sini. Waktu itu kebetulan kerja itu saya yang ngawasi, kan saya disuruh orang gitu kan, orang banyak, jadi yang kerja itu di luar luar desa lah, makanya penanganannya. Jadi karena suami istri sama-sama kerja bareng-bareng, nah itulah istilahnya untuk kebersamaan, saling mengerti, saling menyupport, ya jadi seperti itu. Cukup untuk menyukupi keluarganya, oke, seperti itulah sedikit pesan cerita, saya. Cerita dari Pak Enggis. Monggo, nggak dipakai, tidak apa-apa. Gak bermaksud meminteri guys, ini saling meningkatkan. Mengguri nggak sama sekali, nggak mengguri. Saling eling no, karena kita kan jauh. Jauh di sana, dekat di hati. Betul, iya, jauh di mata. Alhamdulillah, memang Pak ya habis gajian guys. Jadi Pak gajian, biasa kalau Pak gajian itu selalu dititipkan ke awak dewe. Dititipkan, ditabung. Tadi dapat rezeki dari Mbah Marsam, meskipun belum selesai. Tapi harus diboking karo Mbah Marsam. Ini dikasih 1 juta guys, dikasih 1 juta. Nah, angan-angan saya itu ya enggak sampai 1 minggu mungkin juga selesai. Ini baru saya kerjakan 2 hari. Nah, ini tolong lagi di bawah. Nah, ini yang untuk ke warung. Ini berarti real 1 juta ya, mata sing iki ditabung ci 4 6 7 8 9 10 ya. Ini 10 juta, 10 juta. Min. 1 juta ini ditabung Pak E. Yang 50 ribu ini buat traktir anak-anak E. Karena Pak E mau istirahat, tak terkali lho Pak E gak aku mengecek warak terus mangan. Jadi ini Pak E hari ini hanya traktir anak-anaknya saja pemirsa. Luar biasa, ibu-ibu online juga luar biasa perjuangannya. Dan pesan saya buat bapak-bapak yang ditinggal ibu-ibunya ya, tolong jangan sampai sakiti istrinya panjenengan yang sekarang lagi merantau di luar negeri. Jaga perasaan, sayangi, hormati, jangan begitu pun juga sebaliknya, pokoknya aja sampai-sampaian saling menjaga lah, saling menjaga. Naudzubillah minamin dalik, ojo koyo sing viral-viral kuwi, omah sampai digarui, omah harus dibangun, digaruk, digurui hanya gara-gara tempe gembos rapayu ya. Pokoknya jangan sampai hanya gara-gara tempe gembos kuwi meng menyakiti hati istri dan panjenengan sing memperjuangkan kesuksesan bagi keluarganya, direwangi adu-adu songko bojo, anak, teko luar negeri. Pokok pesenku ya Pak, sayangilah istri panjenengan, pokok jangan sampai lukai hati ini. Nek perlu sampean pagi di WA, malam, siang, pokok di WA wis mbah diwaca gak diwaca, sepenting sampean pas madang eling bojo, sholat eling bojo, pokok selalu mengingatkan, pokok dieling ini istrine sampean neng jaba kono ben semangat. Dan buat ibu-ibu sing single parent, semangat selalu. Karena semangatnya sampean itu tidak harus tergantung dengan perhatian orang lain, tapi semangatnya adalah ketika delok anake. Itu mestilah. Wis luar biasa ibu-ibu online, Bang. Semoga
Semoga panjenengan semua sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Dewi dungo dinungo isone saling mendoakan. Niki gak bermaksud guru ya guys ya. Hanya dewi eling-eling saling mengingatkan maksudku. Terutama ini bapak-bapak ya, tolong ya. Jadi langani tenan ya. Bojone sampean sing lagi merantau ning luar negeri, mbah ning luar Jawa, mbah ning luar negara, pokok di apa hormati sayangi juga sebalike sakiti ataupun yang sebalike sing misalnya bapake kerja merantau istrine omah ya istrine aja sampai tuku gedang kluthuk pemirsa karena itu sangat apa ya namanya sangat menyakiti di kerja bu ya jangan sampai pemirsa ya kok buat apa jenenge buat bapak-bapak istri-istri yang di rumah yang suaminya di luar negeri jangan sampai ya panjenengan jajan gedang kluthuk sama ora payu kemeng aja sampai gara-gara gedang kluthuk ndungkik aja sampai endinge mak rumah tanggane kecekek-cekek dalam arti berantakan ya pokok aja sampai pokok sing apa jenenge bapak-bapak sing nang omah aja sampai tuku tempe gembos sing ibu-ibu sing nang omah aja sampai tuku gedang kluthuk pokok hormati sayangi cintai perjuangan yang hargailah yang lagi berjuang oke. Cus, makasih Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya Allah, wis traktir. Kumpul rezeki lancar. Amin. Tasek tas bro, tasek satu-satu, tas karaya. Istirahat dulu ya. Istirahat. Cus. Kis gorengnya, kis terkawan nih Mbak Siti guys, kis gorengnya lagi dimasak Mbak Siti. Emang Ica pesen mie, terus cemoke, goreng, terus saya ketemu konco SMP guys, maksudnya adik kelasku tapi guys yang disek goncengi aku pas aku is kelas telu, pokoknya kelas iji. Sering gonceng aku kan jenenge Dika tapi ngomongnya Mas Rabi kayak sing lungguh madu prene gitu ya kui Dika ngomong yo sego goreng guys kemeng tak tukar sego goreng ini gini gini ki ayame ayam sego mie gini agak guys gini rame kok soalnya bakulnya yang gini ya si tok-tok mbak si tidak terus goreng-gorengannya si tok-tok ini sayuran mbak Siti baik mbak dikono, ini kayak sing itu kuang aku sih asistennya mbak Siti guys aku bagian GS asisten mbak Siti kita mau ke emang susu pemirsa jadi emang-emang kita sampai entah ya oke apa cak? Ini bisa susu kita kan dia buat kita dik, kita ngambil apa dik? Es teh ini kita cek kan gue dulu mbak? Terus gak ada? Ya aku kita ekak kurang mau buatan pun coba banyak pacarnya lebih loh ini aja komentar kok komentar kalau 25 lah gede-gede ya seteng sebenernya galak ben gak ono bakal gerak bro bikin daku ke susu apa ditambah nolak vitamin biasa nih palu nah
kurang ketinggalan. Tapi nek sitok sik anu. Wis juga kae. Bosku. Bosnya sing kita bos. Oh, bosnya iki. Bos Bosnya masuk ke kongkong ini. Maaf ya bos. Sing tani. Kas gue goreng satu goreng tadi. Mau sih, susahnya sama. Ya siap siap siap. Gue sebut lagi. Ya panah nih ya. Ini yang di HP itu Thomas. Oh, bukan ini genderuwo ini. Bukan ini. Ini genderuwo ini. Nah, itu nambah cari guys, lewat Joko. Ini bosnya Semarang bosku, lagi mulai nganu, lagi healing di desa. Nanti kembali lagi di kota. Orak, kesini PHK, orak Bali. Lu ke Bali nggak? Belon. Oh, ini sangat lagi. Ini PHK ya? Neng pabrik apa mbak? Nganu, Nas Moko. Guys, gue gorengnya sepateng guys. Nampakannya gue goreng seperti ini. Ini di traktir Pak E. Cuman Pak E yang rumah guys. Pak E mau istirahat. Terus Ica beralih nih gue nih. Mie. Apa sih guys tuh goreng mie goreng? Ganti tema. Ganti tema langsung. Berubah pikiran. Berubah pikiran. Monggo family Lemang TV. Semuanya monggo. Makasih banyak Pak. Iki bakone pirik iki sedotan sing iki. Oh iya. Sepurane. Sepurane bakal anyaran, Bos. Mohon maaf. Oh. Aku ngene, sedotan. Mohon maaf iki. Bakal anyaran bosku aku, sepurane. Mohon maaf loh ya, Mbak ya. Nggih. Apunten ya, kok grecep banyu to. Karek jebuk dhewe protes. Mantul, mantul, mantul. Wow, kayak bergelap kan tiga. Parsi nu, kau, jual aku sih jual. Oh, si montok ini, krimes tapi jual guys, jual krimes coba. Kecil kecil kata ya, kecil saya bukan sini.
Rame guys, warungnya Mbak Siti sangat rame di malam ini. Sangat rame sekali pemirsa, pecah nom-nom. Eh, jalukane jenane Mbak, kok tak grocep banyu ki kok. Ora enak kerupuk berarti ora enak otek kok sing ora-ora. Karak purun karak. Andi we, tok munduk. Dewe sesuk nggo motor dhewe kok goncangan. Goncang. Iki kene iki. Wes apa? Arm rene. Eh? Oh iya ya. Tinggu jalan-jalan. Yo nubruk kowe. Ini tidak omong apa-apa. Tapi ini gak tidak omong nyaut. Aduh, muntuk satu ini. Mantul. Mantul sekali pemirsa. Minah yang. Gude panas Mbak Siti. Gude, kopi ini lho, Gude. Ya, Mas. Kami piye karepe? Oh, ndandang. Mantol sekali. Wae apa, Bos? Wae apa? Peti traktir Agus ya. Jadi traktir Mas guys. Mas celok kentus sih, wo. Kelak matulah. Terus di traktir celok kentus. Mantap. Ini kayak tanam-tanam kayak dua game guys loh. Game ini adalah game yang menghasilkan duit tapi juga mumet guys game ini. Nek rentok duit ya zong. Aku gak mudeng ngono-ngono, gak tau blas. Senyum itu lho, lele. Macang. Wuh. Aku selangkran guys. Sedotane nggo selangkran luwih gedhe. Nggo selangkran kan glogok-glogok. Cepet. Glonggong. Apa? Sehat selalu ta. Amin. Pokok selamat. Piye ta? Semboyane. Selamat ada orang. Apa? Kira kok selamat dalam piye ta? Endi yo kuwi. Kok. Jadi saya mau jadi setek weteng enggak apa-apa. Aku bak pasane yo, Mantul. Oh ini ladies. Seruput bestie. Seruput. Sangat-sangat luar biasa. Bahasa lain selain enak tenan apa? Apa?
nek padha cahe caloro iki. Oh iki gak dijamong. Gak lah, gak dirai jalan. Yo ngene iki lah Besti. Tak kon nggae krak nganggo kran sekali eksperimen ta. Sun ukuran sakoput. Yo mau ra omong yo meneng ae yo. Sepi. Ya, ade kebul. Kowe lho ya somong gak aku lho. Kowe dhewe lho ya. Program 100 ya. Gak apa-apa. Las. Las. Di warung satu-satunya di Klebet Bungkis. Rame pol. Mantul. Alhamdulillah. Bose iki. Oke, Bose. Piye Bose? Ini si muntuknya. Le, kamu tadi juga kalah gitu kok. Kamu ini gimana sih? Jangan gitu. Halo. Itu total besar begitu. Sampun Mbak Siti. Sego gorenge kale karo Mas Dika kale. Sampean mau ngopo Mas ngombene es teh? Mas Dika es teh. Terus Cak Chandra mau ngopo ndra awakmu? Chandra mau mie ayam karo es susu. Terus sapa mang? Febri mau apa mang? Mbak Febri mah apa mah? Nganu, apa? Kau pesen apa kok memang? Kau pesen apa? Mau pesen apa? Mie goreng loro. Agus mie goreng loro. Agus. Asa apa? Astaloro. Alon-alon Mbak Siti kok lali. Alon-alon saya alon-alon. Go, es teh. Agus sing iki anyar iki karo Perdi iki. Mie goreng loro. Karo es teh loro. Es susune iki loro es susune. Lah Pak Brimo es nopo Pak Brimo?
Nggih. Kabe 85. Iya. 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 Wes. Alon-alon mbak aku samarku nek kurang. Wes kabe. Terus kabe guys gimang. Soale ngitungnya kan ben gak sampai kelewat detik meng. Kabeh di traktir guys kayak Bombo, Mas Sandra, Pak Eka, cek pesen digoreng loro, sego goreng loro. Kalau Mas Salim, Mas Agus, muntuk stok. Oke guys, alhamdulillah Pak Dewe wis teko omah. Alhamdulillah masyaallah. Pak Dewe matur suwun yang Pak sing wis traktir awake dhewe. Sing traktir cacah panjang umur dan dimudahkan rezekinya pokoknya. Amin amin. Kok semua orang tua online semoga sehat-sehat selalu dan alhamdulillah yo. Ade memang jadi kayak seger waras. Ade alhamdulillah hece ison traktir. Es gak tahu amor guys, maksudnya ki jarang amor. Amor paling yo pak ketemu-ketemu ngelak makan. Memang alhamdulillah Ade cek diparangi rezeki. Cek ison traktir wong-wong sing ning warung pisan mang. Alhamdulillah mengakhiri di traktir kabeh pisan guys. Jadi es selomono es ben kabeh melu melu ngerasa ne. Keringat awak dhewe. Mau matur suwun banget sing support-support kabeh, like, comment, subscribe. Mau matur suwun banget muga-muga rezekine dadi limpah-limpah nek kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali. Tutul abang-abang, tutul abang-abang. Tutul abang-abang. Lali mantan iki ya ra kosan ana taulos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.